welcome back on our exclusive interview and today I'm not alone because we have our special guest for today. Ya jadi sekarang kita mau ada exclusive interview sama salah satu band favorit aku juga dari kota kelahiran dan kebesaranku asik dari Surabaya NTR The Marlos. Hi guys. Hello. Hai apa kabar semuanya? Hai, hai. Great, eh baik juga. Uh, Marlus lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Apakah sibuk manggung, sibuk bikin lagu baru atau ngapain nih? Sambil lagi sibuk bikin album. Uh, like persen waktu di studio bikin lagu, arrangement, yeah. recording. Kejar setoran, <laughs> Kejar setoran, Kejar setoran sama sambil kerja ya semuanya ya. Oke, ini kalau boleh ya. tahu gimana sih cara kalian nih? Ini kan juga ada yang uh, kerja berkarir sama bisu bermusik ya. Buat Dimarlu sendiri membagi waktu antara bermusik sama apa ya uh, berkarir tuh seperti apa? Kalau dari kalian sendiri siapa ya mau ngobrol dulu? Natasha dulu kali ya, vokalis kita. Oke, okay. silakan. Uh, kalau aku sih kebetulan kan karena di Surabaya. Ya, um, Gak jauh, jauh banget, jadi mm -hmm. masih sempat lah habis ke kantor, ke studio, terus ke Ya hampir tiap hari kayak gitu sih. Kalau okay. We weekend aja, weekend lebih lebih panjang waktunya di sini gitu. Oh, weekend Ini lebih masih panjang. Kalau mm -hmm. Raka sendiri gimana? Sama Dery? Sama Tommy. Eh, Tommy, sorry. Tommy. Sama Tommy. Kalau Dery, pakai baju hijau green screen ya. <laughs> ini green screen ada green screen. <tid> <laughs> green screen, green screen yang gak clear. Kalau <laughs> <apa> mana kak? <laughs> <gülüy> <laughs> <tid> <laughs> Kalau saya kan uh, emang di studio ya, jadi gara-gara scoring gitu, jadi masih di studio-studio aja sih, jadi kelar anak-anak dateng baru garap Marlos. Oke. Okay. Biasanya sih gitu-gitu aja hari, -hari. <hari <tid> ini. Itu. Kalau Tommy kan bos jadi santai. Oh, wow. Oh, bos, aman. Ring, ting, ring. <laughs> eh kalau uh, berbicara tentang musik di, Mar di Marlo sendiri gitu ya kan kalian nih kalau kita bilang uh, mungkin untuk musik di zaman sekarang mungkin kalau kita bilangnya anak-anak zaman sekarang bilangnya skena gitu ya kan itu something that is very different tapi kalau boleh dikasih tahu nih ke si basis kira-kira seperti apa sih kalian tuh mendescribe musiknya di Marlo sendiri terutama di zaman sekarang udah influence musik kalian tuh Bener-bener nggak -bener nggak gitu doang gitu it's something else can you explain to us? Hmm. Ya nah, kan ya, Mungkin, mungkin ya sebenarnya mungkin cuman karena kita sama-sama suka musik old school sih, musik-musik yeah. dari 60 dan 70-an gitu, terus tapi juga kita sebenarnya juga dengerin musik modern banget juga, maksudnya kayak mulai dari kayak disco, terus uh, hip hop, beat beat kita kan juga banyak ngambil beat beat hip hop, terus kayak aksen aksennya hip hop gitu. Jadi mm. Enggak. yang old school mungkin cuman caranya kita bawa suasana dan soundnya aja sih sebenarnya tapi emang kita ngarahin soundnya emang emang ke sound old school jadi kayak oh, suasananya bisa di kayak sixties seventies ya. gitu fang gitu juga nggak sih kayak ada fang funk nya sedikit gitu nggak kalau dari Marlo sendiri dan gitu soul, and soul dan fang dan fang Oke. Okay. Dan itu juga ngefek ke outfit kalian berjalan, ya? ya. Oh, R&B juga. Dan itu juga ngefek ke outfitnya kalian pas lagi manggung juga ya. You really well thought of that. Ya. Yeah. Ya, yeah. ya. Yeah, iya, yeah. yeah, karena emang suka. Iya, <laughs> ya. Yeah. Yeah. biar ini lah, biar... Bersa inline. Iya. <laughs> yeah biar jalan biar in line dan kalau kita bilang sih karena musiknya tim lo sendiri udah uh, uh, aku sih yakin ya bisa dijajarkan dengan uh, scene music international i don't know i don't know why because uh, your singles has been also released by big Ground, uh, big crown records ya di Brooklyn gitu itu boleh diceritain dikit nggak sih gimana ceritanya kalian akhirnya uh, bisa tuh gabung sama big crown records Hmm, itu sebenarnya keberuntungan, <laughs> sebuah keberuntungan yang luar biasa. Jadi, out of nowhere kita kayak di-approach di sama si backgroundnya nya jadi mungkin mereka sudah melihat uh, kita kali ya, dan yeah. kami dulu, terus, and then ya kita kontak-kontakan, kirim demo-demoan, terus ternyata mereka juga um, suka sama kita mungkin, dan juga ngelihat kayak, oh opportunity-nya bagus, so we signed the contract, and lagi ngerjain album perdananya kita. Mungkin uh, karena emang sekarang oh. referensi musik gampang, jadi mereka apa dapat informasi tentang kita juga gampang hmm. ya terus mereka dapat referensi musik secara global kayak mulai dari Asia atau Timur Tengah mungkin atau dari mana-mana yang nggak bukan di yang bukan di dunia barat aja itu mungkin mereka hmm. lebih gampang jadi makanya bisa, bisa bisa akhirnya nyolek di Marus mungkin gara-gara itu juga sih sebenarnya. Hmm dan okay. sama kalau misalnya Demarlus kan salah satu satu satunya mungkin ya Asia mm -hmm. ya yeah. satu satunya dia yeah. mau nyolek pasar Asia yeah. gitu, yeah. mungkin hoki sih Hoki <laughs> banget semoga abis ini bisa rekaman langsung di Brooklyn ya bo ya jadi nggak nggak di Surabaya doang atau di Jakarta ya yeah nanti lah album kedua amin 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 pokoknya ditunggu surprise ya dari Zima nah, album pertama di iya. Kuning yellow, yellow flower pertama, dulu Bang it's alright yellow flower and then go pertama. to New York City man oke <laughs> okay. so no Iya, amin. amin. Oke, okay, so November ini Dimarlos bakalan tampil juga di Joyland, one of Uh, the biggest music festival yang buat buat aku sendiri adalah Jalen is one of the best festival uh, that I've ever attended gitu loh. Gimana perasaan kalian akhirnya bisa uh, bakalan bisa tampil di festival keren ini di bulan November ini bulan depan? Dan <tuk> dekan Dek, kan? soalnya seperti ini festival yang paling besar yang bakal kita main yeah. ya? dari kita ngeband. Bertemu yeah. ya? kita ngeband baru itu. Bari... <tuk> Persiapannya oh, ngapain ya. aja? Kayak Raka bakalan I don't know, salto salto kali ya atau Natasha bakal punya something else. <laughs> flying Fox. Kemungkinan <laughs> kita nanti Flying Fox. Tommy 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 boleh-boleh main sambil Flying Fox ya, sambil banji jumping kalau bisa ya, Tom ya. <laughs> flying Fox. Ya. Gitu -gitu. Latihan. Latihan persiapan saya latihan. <laughs> ngapain? Uh, ya. Yeah latihan tiap hari enggak? Uh, nyiapin set. kalau tiap hari sih enggak karena mungkin lagi uh, rekaman di luar, juga uh, lagi yeah. rekaman. Jadi kita bedain antara kita produksi dan kita prepare untuk joilet. Yeah. Mm. Oke. Okay. prepare untuk joyette. Ini nih, set ya. set. Yeah, set. set yang, set yang kita set, belum bakal, kita... bakal beda. Mm -mm. Format yang kayak belum belum kita mainin kayak kemarin synchronize terakhir kan kita mau bikin yang agak geser dari itu mm -hmm. mungkin formatnya enggak lebih mm -hmm. mungkin orang mm -hmm. semen ditunggu saja ya. oh aku Senang bakal kasih. ada di sana sekali lagi oh, aku sih. bakal ada di depan nonton ya. tim Marlos ya oke nah. <laughs> oke okay. ya. nah, kalau bisa kita ngomongin tentang line up nya Joyland nih tahun ini kan gokil banget ya ada Interpol ada Office Pokoknya banyak banget kira-kira kalau kalian bisa namain satu deh line up yang pengen banget di Marlos bakalan ada satu panggung, gimana ya rasanya featuring sama orang ini, kira-kira siapa? Glassbeams. Beams Glassbeams gaul. Wih, glass gaul. gaul. Terus? Kamal Williams. Kalau oh, Kamal Williams. mantap, mantap. Semoga bisa kewujud ya, tiba-tiba ada hoki-hoki yang lain ya, menghampiri kalian. <laughs> ada satu lagi bisa featuring gitu. Oke, okay, now next uh, question uh, kalau ngomongin tentang wishlist, siapa sih kira-kira band yang wajib banget bakalan apa ya ibaratnya wishlist kalian yang bisa tampil di Joyland, baik itu lokal ataupun internasional line-up, kira-kira siapa? Yang buat Joyland besok ini ya. Kedepannya uh, Kedepannya Karena kan Ini kan kita tahu nih Joylin udah udah mulai Kode-kode Bahwa di bulan Maret Bakal ada lagi Joylin di Bali Like this To do Aku yeah. penasaran sama parcels sih. Yeah, yeah. parcels Oke okay, good Raka-raka ada Ada wishlist gak? <laughs> oh yeah. iya Mansit Mantap band. Mantap Kalau Tommy Tom uh, Aku pengen ngeliat Sebenarnya, ini apa Yusuf. <laughs> oh iya, Yusuf, guys, Yusuf, 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 Yusuf guys, semoga. semoga ya ada lagi, lagi, ada terkasih, yang Sampai... oh, bisa dicolek, dicolek <laughs> di <coleng. kali> ya. Langsung aja, kita bilang sama teman-teman uh, Joyland. Ya, oh iya, 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 makasih. Yusuf, Yusuf, nah, Yusuf, 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 benar-benar dia, Emang keren banget sih, ya, bakal. <laughs> Kalau aku sih yeah. kayaknya harus harus banget ada bin di Joyland. I don't know when pokoknya Krongbin oh, harus yeah. ada yeah. sih yeah. di Joyland. Semoga yeah. didengarkan. Semoga menggambarkan Asia Tenggara. Iya, yeah. yeah, betul. Keren. Setuju keren. banget dan itu kayak belum keren belum pernah banget. nonton. Semoga sih bakalan diwujutin ya on the next Joyland Festival mm. di tahun-tahun ke depan. Anyway, guys, karena uh, waktu kita juga terbatas kali, tapi boleh dong uh, dari Dream Marlos, boleh ngasih tahu ke teman-teman CD Bestie kita ini buat dengerin single kalian atau jangan lupa buat nonton kalian okay. di Joyland Fest. Silakan say your words.

Telepon malam-malam ya di Midnight Hotline ya. Iya, yeah. yeah. <laughs> Midnight <Meet> Hotline. <laughs> Oke, <Okay>, guys. <laughs> Oke, okay, kita guys. juga bawa benar yeah. merchandise. nanti waktu di Hari H bisa kode-kode kita buat ngobrol-ngobrol. Iya. Kopdar-kopdar, kopdar. 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 Ya, kopdar. Yeah. Okay. <laughs> Itu spesial ya yang bakalan hanya ada di Joyland ya kayaknya yang bakalan kalian yeah. produce ya limited edition from Tim Marlos. Jadi jangan lupa buat kalian yang sudah mulai uh, penasaran sama musiknya Tim Marlos, boleh dicek di platform musik digital. Kalau penasaran sama actionnya mereka seperti apa, jangan lupa datang ke Jolene Festival 2023 karena kita juga bakal ada di sana. Aku juga bakal ada di sana. So sukses buat semuanya, sukses Raka Tommy. Ca, semuanya sukses. Kapan-kapan kita kumpul bareng ya, satu selamat kota selamat. tapi nggak pernah ngopi bareng. Ini ya? saking akrabnya. Besok kita ketemu. Bila. Boleh, boleh. Boleh kalau gitu. Ya udah, kalau gitu thank you so much. Coba ke kiri, coba coba kalau mau lihat kita coba noleh ke kiri. <laughs> <noleh> ke kiri. <laughs> <laughs> Oke <Okay, laughs> kalau kita, oh my god, thank you so much, si Marlo sudah nyempetin waktu buat ngobrol sama Creative Days. Sukses terus buat semuanya, sukses buat uh, album productionnya dan sukses buat Joyland nanti ya. We'll see you on Joyland Festival. Yeah, you. Thank, yeah. you <laughs> thank you, guys. Thank you. Thank you, Thank you semuanya.